Oke, friends, selamat siang. Jadi kita ini baru selesai maintenance di atas tower nih. Jadi ini alat-alat yang kita gunakan, manbox 15S, LHG XL, manbox 16S, dan ada ini LHG biasa. Jadi ini kita di atas ini sudah sekitar hampir 2 jaman ya. Jadi sudah selesai, akhirnya clear. Sinyal dapat sekitar 60 dB pakai LHG XL dengan jarak sekitar 15 kilo dari repeater rumah saya, jadi lumayan lah ya. Oke, buat teman-teman, ini keadaan di sekitar los sih. Ini pun kalau ke tanah gerobat juga ke kotanya sekitar 20 kilo juga tembus. Jadi bener-bener ya guys, langsung gas tuh di bawah guys. Ini tiang nih kita produksi sendiri, tiang produksi sendiri. Nah, jadi untuk sementara kita cuma pakai bahan mikrotik ya, yang ada di repeater kita cuma pakai dua tipe, yaitu jenis LHG dan jenis manbox. Sementara ini belum ada ngerasa tekor-tekor atau gimana gitu, tidak ada kendala sih, belum ada. Cuman kita hanya ngerapiin sinyal supaya maksimal pointing. Setelah maksimal kita ini mau turun lagi, manboxnya sudah kita arahkan juga, jadi dua sisi dapat semua. Satu yaitu point to point ke rumah pelanggan saya sekitar 8 kilo. Jadi itu sengaja kita nggak pakai manbox karena medan yang dijelajahnya itu sangat sulit ya, ada gunungnya satu biji tinggi. Jadi kalau pakai manbox kita paksa pun connect, cuman ada sedikit kendala, yaitu jaringan-jaringan yang di dekatnya akan terganggu. Oke ya guys, oke, itu dulu yang bisa saya share kali ini, semoga bermanfaat. See you.